DPC Provinsi Riau siap menangkan PBB. Jaya, jaya, jaya. PBB. Allah. DPC Provinsi Riau siap menangkan PBB. Jaya, jaya, jaya. PBB. Allah. Menangkan PBB. Jaya. Yang mana sudah lama ya, di Riau ini PBB tidak melakukan konsolidasi dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Nah, persiapan konsolidasi dan silaturahmi ini adalah untuk persiapan orientasi kepengurusan partai pada bulan Maret dan sekaligus pelantikan pengurus DPC se-Riau. Kenapa kami lakukan ini? Karena DPC dan DPW Riau ini merupakan barometer dan insya Allah menjadi pondasi kuat untuk Partai Bulan Bintang meraih kejayaan kembali pada tahun 2024. Begitu. Untuk target Pak Sekjen di apa sudah ada nggak mungkin ancang-ancang dengan target? Iya. 2024. Target 2024 sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan pemerintah dan DPR kemarin. Undang-undang pemilu hanya masih berlaku dengan undang-undang yang lama ya. Jadi mudah-mudahan kita punya target harus lolos daripada parliamentary threshold 4% dan insya Allah di tiap-tiap daerah terutama di Provinsi Riau ini kita akan minimal mendapatkan satu kursi DPR RI kembali seperti periode 2009 yang lalu ya, dan mudah-mudahan setiap provinsi kita punya minimal 3 DPR provinsi dan setiap kabupaten kota minimal kita punya 2 sampai dengan 3 DPR kabupaten kota. Jadi mudah-mudahan insya Allah DPP, DPW, dan DPC seluruh Indonesia sedang melakukan perbaikan infrastruktur partai, kemudian kaderisasi partai dan branding partai. Ya, branding partai tentunya dengan dibantu teman-teman media dan wartawan. Pak Sekjen, ini kan pemilu 2024 akan lebih dinamis, lebih ketat lagi dibandingkan dengan pemilu. Apa yang menjadi strategi? Kalau pemilu 2024 dengan karakteristik undang-undang yang ada, itu kan yang mendaftar terhadap partai baru itu kan sekarang baru kita lihat ada beberapa ya, dan mereka harus lolos verifikasi faktual di KPU RI. Nah, kalau yang lama yang kemarin itu 16 parpol, saya rasa persaingan ketatnya itu memang kita rasakan, dan makanya oleh karena itu persiapan infrastruktur Partai Bulan Bintang, jadi kita punya hasil rakernas kemarin di Dewan Pimpinan Pusat pada Desember 2020 harus terbentuk 100% DPC 514 di seluruh Indonesia, kemudian terbentuk 100% PAC di seluruh Indonesia, dan terbentuk 75% ranting di seluruh Indonesia. Jadi penguatannya begini Bang, penguatannya adalah di infrastruktur partai. Nah, baru di situ kita melakukan kaderisasi di tiap masing-masing tingkatan. Jadi persaingan ketat ini kalau bisa kita hadapi dengan melakukan pembinaan. Jika melihat hasil pilkada serentak 2020, ya, bisa menjadi pijakan? Bisa. Kami alhamdulillah dari 270 kabupaten kota yang kita punya DPR-nya itu yang ikut kemarin itu hampir 76. Dari 76 plus dengan
pendukung itu 116. Kita menang di 65%. Jadi apa yang diajukan PBB untuk mengusung calon-calon kepala daerah itu menang di 65% kepala-kepala daerah. Jadi tetap berkoalisi ya tentunya dengan partai-partai lain. Nah, dengan prediksi 65% ini, mudah-mudahan kekuatan PBB di tingkat kabupaten kota bisa lebih baik. Kita menyasar kalangan masyarakat yang mana sih untuk menjadi kader baru PBB ini? Maksudnya apa? Kalangan masyarakat yang mana kita sasar? Jadi gini, kita mencoba merangkul kekuatan masyarakat milenial ya. Milenial ini tentu dengan pemilih-pemilih pemula ya. Nah, kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman DPW DPC untuk menghidupkan perekonomian UMKM. Nah, seperti hari ini di Riau kami mencoba merangkul pengusaha UMKM untuk kita memberdayakan kader-kader PBB yang punya lahan untuk menanam singkong. Nanti mungkin Pak Pak bisa menjelaskannya lebih detail. Karena memang sebuah partai politik itu harus konkret di masyarakat. Jadi jangan hanya lip service atau di ujung saja datang. Nah, makanya masyarakat sekarang banyak pragmatis. Jadi mereka itu memilih parpol itu ketika parpol itu datang atau kadernya datang bawa duit. Yang ujung-ujungnya memang pragmatis sekali. Nah, ini yang harus kita. Jadi PBB ini akan mengajarkan kepada masyarakat bahwa pendidikan politik tidak seperti itu. Karena bagaimanapun kalau si calon anggota legislatif sudah mengeluarkan dana besar, tentu dia akan mengembalikan dana itu kembali sebesar-besarnya. Artinya ujung-ujungnya mereka tidak bicara program, bicara mengenai bagaimana membuat undang-undang pro terhadap rakyat, tapi bagaimana mereka berpikir uang mereka bisa kembali. Nah, ini yang harus PBB, artinya PBB prakarsai atau dimulailah dari PBB. Karena memang PBB juga dananya nggak banyak, duitnya juga nggak banyak. Jadi untuk ngasih masyarakat duit itu tentunya kita sangat sangat tidak bisa lah. Jadi itulah langkah-langkah kita. Dan ini memang sesuai dengan ajaran Ketua Umum kami, Pak Yusril.